Manchester City. Yoi, ini pintu Liga Champion musim depan kan? Iya dong, UCL nih bre. Ini lewat jalur mana ya? Jalur juara Liga Inggris apa jalur juara Liga Champion? Dua-duanya dong. Edah, kayak bakal menang aja lu di final. Ya, Inter doang mah sepele. Asik, pede nih kayaknya tahun ini juara. Jelas, habis ngalahin geng UCL nih bos. Senggol dong. Ya udah, masuk-masuk, aman. Oke. Bang, pintu UCL lewat sini ya. Siapa ya? Arsenal bang, dari Liga Inggris. Meriam London bang, Meriam. Masa kagak tahu? Oh, yang lama dipucuk tapi akhirnya digeser City ya. Ye, si abang diingetin. Ya udah sabar, City emang kayak gitu, sering nikung di pertandingan akhir. Oke, posisi 2 ya. Oke, masuk. Siapa lagi dah nih? Bang Newcastle, bang, hadir. Newcastle. Lu masuk UCL sekarang? Iya, Newcastle, bang. Ini pintu UCL kan? Iya, lu udah lama absen ya? Jarang kelihatan. Iya, udah lama banget, bang. Ya udah masuk. Bye-bye lu ya. Awas ketemu Munchen. Liverpool aki. Liverpool. Kagak ada Liverpool. Ah, yang bener antum. Ye, kagak percaya amat. Kagak ada nih klub lu di daftar Liga Champion. Yah, ente. Biasanya kan Ana di mari. Udah langganan pan Ana. Edah. Baal bener dah lu dibilangin. Kagak ada nih. Kagak ada nih ya. Dari Inggris itu City, Arsenal, Newcastle sama MU. Kagak ada Liverpool. Baal bener dah lu dibilangin. Duh, kagak bisa apa Ana geser MU. Kagak bisa ini. Baru aja kan MU menang 4-1 lawan Chelsea. Udah gak bisa dikejar break pointnya. Aki, diselipin satu klub aja bisa kali. Kagak bisa bre. Udah segitu aja kuotanya. Gak bisa lagi diselip-selipin. Udah full. Jatah lu musim depan di Liga malam Jumat. Yah. Nah, Liga Eropa sebelah sono ya. Deket Liga Rasa Melon. Udah terima aja. Gak beda jauh kok sama Liga Champion. Cuma beda dirasa aja. Rasa jeruk. Dah lah. Iya, ngapain tuh bocah di mari? Selamat malam, pintu Liga Champion di sini. Iya bang, dari MU nih. Oke oke, MU ya. Kemarin sempat gak masuk UCL ya? Ya biasalah, sekali-kali coba Liga Rasa Jeruk. Yang penting sekarang bisa balik lagi kan ke Liga Champion. Udah siap nih. Serem-serem loh klub di UCL. Siap, selama ini klub diurus bos Ten Hag mah aman. Oke, silakan masuk. Gua gabungin di grup Barca ya. Nah iya, tolong diatur tuh. Kalau bisa grup gua disatuin aja sama Barca. Biar gua turunin tuh klub ke Liga malam Jumat. Tapi musim depan kemungkinan Messi balik loh ke Barca. Heh? Gimana, mau? Kasih tahu ke Bang Messi, selama Asnawi gak takut, gue juga gak takut. Ya, so iye lu, kualitas lu aja di bawah Asnawi. Yang UCL. UCL musim depan yuk, mana nih yang udah pada lolos? Bang, Chelsea bang. Dari mana? Chelsea bang. Chelsea? Iya bang. Chelsea? Iya bang, Chelsea. Eh Mudrik, mending lu belajar nendang dulu dah. Gua lu aja kagak ada. Bang jangan gitu dong bang. Pergi lu. Posisi 12 minta Liga Champion. Yah abang, saya tahunya 2 tahun yang lalu klub ini juara Liga Champion. Udah masuk semua yang dari Inggris. Nangis, nangis. Ngadu sana lu sama pelatih lu yang guru penjas itu. Vini, come on. Ana udah siap rebut lagi Liga Champion musim depan. Iya, Wak, sabar. Yang musim ini aja belum kelar, Wak. Buru-buru amat. Tapi kita udah dipastikan lolos musim depan, tuan muda. Ya, tiap tahun juga kita lolos, Wak, kalau cuma UCL doang mah.
Ayo cepat Vini, kita harus cepat buktiin ke orang-orang kalau kekalahan kemarin itu nggak buat gelar King UCL kita luntur. Musim depan kita pasti dapat UCL ke-15 kita. Bang Madrid, Bang. Oke, Madrid dari La Liga ya? Iya, Bang. Loh, baru aja kemarin dibantai di semifinal. Udah bangkit nih sekarang. Mental naik nih gua lihat-lihat. Ya belum sih sebenarnya. Udah, Bang. Siap. King UCL nih, Bos. Jangan diragukan lagi. Kalau perlu siapin laga final musim depan lawan yang paling jago. Ye, sabar dong. Final tahun ini aja belum mulai. Yang penting saya data dulu nih sekarang yang udah pada lolos. Soalnya sekarang mah banyak yang ngaku-ngaku lolos. Ya kalau dari La Liga mah paling itu-itu aja yang lolos, Bang. Peringkat 2 ya di Liga. Iya, Bang. Itu juga kalau di pertandingan terakhir entar nggak kalah. Oke, bisa nih ntar digabungin sama Manchester City di grup. Ye, Bang, jangan langsung City dong, Bang. Lawan yang santai-santai dulu lah. Gak apa-apa, Manchester City aja langsung, Bang. Mau balas dendam gua. Istighfar, wah, istighfar. Pemain tengah kita udah pada tua. Slow, ntar ada Bellingham. Belum juga, here we go. Ya udah, masuk-masuk. Jangan lupa ya, antum siapin final Liga Champion musim depan buat Madrid. Wah, Haji Karim Benzema. Wah, saya mau menawarkan antum gabung ke klub di Arab. Gimana, Wak? Wak, ayo. Sudahlah, Wak. Antum sudah lama berkarir di Madrid. Saatnya untuk kepindah. Antum juga kan udah dapat Ballon d'Or. Trofi antum juga udah banyak di Eropa. Mau cari apa lagi antum selain fulus? Liga Arab nih, Wak. Fulus semua. Coba lihat sekarang teman antum kaya raya. Fulusnya nggak habis-habis. Tapi ana mau fokus UCL musim depan. Sudahlah, Wak. Antum pribadi udah punya 5 UCL. Nggak perlu antum tambah-tambah lagi. Yang penting fulus. Money, money, money. 100 juta euro semusim. Gimana? Oke ya. Sama antum boleh pilih klub yang mana aja di Arab. Bebas. Wah, ayo buruan masuk. Vini, ntar ya. Kita ntar aja bahas UCL. Loh, gimana sih? Kita udah sampai sini, Wak. Ntar dulu tuan muda. Ana ada urusan. Yah. Bang, biasa bang. Atletico, bang. Lu kagak capek balik-balik mulu. Kagak pernah menang. Yah, biasalah bang. Biar ada kegiatan aja ini mah. Lu gak nyoba Eropa League aja lebih ada peluang. Kan baru musim 2017-2018 kemarin lu bisa menang Europa League. Kemarin gimana bang? Itu udah 5 tahun yang lalu. Lah iya, kagak berasa ya. Lagian kagak lah bang. Gua gak suka sama anthemnya. Buat lirik wo doang. Kagak jelas. Bagusan Champions League anthemnya. Ya udah masuk. Beli balsam di pasar, di mana Siti bercanda. Woi diem, gua turunin juga lu ke Eropa League. Siapa bang? Adalah itu si De Paul, bocah-bocahan Atletico. Oh, ini ada apa nih? Pintu UCL kan ini bang? Iya, lu dari mana Jil? Saya Kubo bang, dari Real. Real Madrid? Sociedad bang. Sociedad masuk UCL musim depan? Iya bang. Serius lu Jil? Lah iya, tumben. 2 musim lalu Sevilla. Gua kira bakal Sevilla lagi. Sevilla juga masuk bang. Lewat jalur juara Europa League. Minggir, masih panas. Trofi Liga malam Jumat nih bos. Nah tuh bang, masuk ya, Sevilla. 5 dong wakil Spanyol. Iya, boleh juga. Oke. Kalau lu baru pertama kali lu ya, udah siap lu Cil, ketemu tim-tim besar. Agak geter sih bang, tapi ya
Lawan City atau Munchen atau sini aja nih, PSG, berani kagak? PSG ya bang, di Prancis ya itu. Berarti kesana naik mobil bak nyampe nggak ke sono? Ya masuk ke Prancis naik mobil bak? Iya kira-kira nyampe nggak? Gak nyampe. Paling mogok naik bis ya? Pesawat? Hah? Pesawat Prancis mah. Lah berarti ntar kalau misalnya ke Prancisnya ngadu sama bocah sono bocah sininya rame-rame, ntar itu naik pesawat itu muat? Lah muat lah, kan pesawat muatnya banyak. Mau nggak ikut ke Prancis? Iya, boleh. Nah ya udah masuk. Wah baru pertama kali nih bocah. Bye-bye lu ya. Barcelona. Untung aja lu sama Munchen sama-sama juara. Kalau enggak gua taruh satu grup lu. Bakal easy win sih ini, lawan kita pasti lemah-lemah semua. Gua mah sebenarnya lawan siapa aja hayu. MU tolong sekalian kalau perlu taruh di grup gua. Pengen balas dendam gua sama Casemiro. Jelas hayu-hayu aja lu mah cil. Main lu aja gerasa gerusuk. Ingat, dua musim kemarin kalian selalu turun ke Liga Malam Jumat. Yang sekarang enggak, yakin gua enggak. Atau langsung aja kali ya, lu pada gua taruh di Europa League. Daripada digeser dari grup lagi kan. Mumpung Spanyol wakilnya kebanyakan nih, 5 klub. Langsung aja ya Europa League. Ada Bang Messi, pantangan Bang Messi main malam Jumat. Pasti lolos grup ini mah, mudah. Emang Messi jadi balik cuy? Ah udah, kira-kira aja gua mah. Ya enggak apa-apa sekali-kali Messi main di Europa League. Udah gua bilang kagak bakal Barca turun lagi ke Liga Malam Jumat. Ayolah Cil Gavi, masuk. Ye, buru-buru amat. Bang Messi mau kali main di Europa League? Kagak. Katanya mau ngejar gol Dodo di Liga Malam Jumat. Dodo aja punya gol di Europa League. Masa Messi kagak? Kagak penting. Ye, ya udah sih santai mah kalau gak mau. Masih bisa gua temuin juga lu sama Munchen di 16 besar.